Hai guys, bertemu lagi di dalam channel Mami Zia. Hari ini kita nak masak pansuh. Ya, ikan patin. Ikan patin masih hidup guys, tengok. Wah. Lebih dia. Okey, kita masak dalam bulu dan semestinya kita pakai rempah bunga kantan. Iya. Ya. Yeah. Okey. Aku masak bulunya. Dia melar lagi sang. Tahu. Oh. Tengok guys, mari sini. Oh, cantik punya. Kita dapat pancing dekat Pasar Kimat tadi. Ha. Mau cari selera yang menyenangkan. Yeah. Okay, stay tune guys. No, besar itu. Okay, ini dia guys, sudah dipotong semua. Okay, sekarang kita nak bahagikan dia. Ah, bagi. Bagi mayu mana lah. Ada orang yang mau makan. Bulan nak ngai makan tak? Ada. Akhirnya, tolong ke. Dah lah, ni aja. Tu simpan. Okay, sekarang kita masukkan garam dan Ajinomoto. Ajinomoti. Kita masukkan. Wangi, wei. Masuk wangi ya.
Oke guys, sekarang kita tutup bulu panso. Guys, macam Ami Pasien cakap, temu kembali di dalam channel Ami Pasien. Jangan lupa ke channel Ami Pasien guys, saya peminat dia juga. Dia sama dengan Shah Rukh Khan, Mr. Ngadan. Selalu tengok dia punya channel. Dia selalu tangkap ikan macam-macam. Jangan lupa ke channel Ami Pasien. Ura mela lai. Padah kedai kedua. Ya. Nai nama gagak dia. Nama gagak. Ayo. Lali. Hai. Au me mela lai sudah tak tarif ya. Buat kala ke kakak dah. Kena lawak. Apa nak ramai? Mana pakau kerok? Nama apa dalam tu? Oh, tu mana tuai tak? Tuai. Anak kau makan sup. Tu mana pakau kerok? Ini favorite ai. Hujan-hujan ni guys, musim hujan bagus minum sup. Kata Abun Bilun, kita masak sup. Sup ayam pencen. Kan sayang. Tak tahu dia pencen apa? Pencen cigu ke? Pencen apa? Ini namanya ayam pencen. Stay tuned guys. Ami Pasien. Okay guys, kita tumis cili, bawang putih dan halia ni sampai dia naik bau lah. Baru kita masukkan sayur kita. Sayur pakai pagis. Kita biarkan sekejap eh. Sementara kita tunggu kita punya pansel tu masak. Kita masak sayur. Ni semalam kita beli dekat Pasar Bunio. Masuk tu hidung guys. Kan kasih guys. Dah. Masukkan secukup rasa. Okay, cukup. Dan kau dia. Gihau. Anak kumada. Gau. Anak. Akai deh. Memang. Dia nak ciaknya. Dia ke kasih. Biarkan sekejap. Dan Mami Zia masukkan sedikit air cajung. Lagilah. Kita biarkan dia masak, okey? Sampai sepek kau sepek. Mami sudah lho. Terasa dia cukup. Sayur kita dah masak. Ya. Nah. Oh, ayah macam ni. Ah, nama dia laki-laki ke ya? Oh. Nama ke dia? Nama ada dia. Nanti mami ambil masak ya. Hei. Mantap tu lagi guys. Bawa kami lemah itu guys. Oh dah. Stay tuned guys. Dah masak ke?
saya kok dah masak tu kan. Oh, dah mendidih ni dia dah lama dah masak. Dah besar. Ini mana yang mahu? Manis lagi. Sekejap lah, mengangkat kelok. Saya kukuh. Kueh apa? Mana kuisinya? Habis. Semua gak ada way. Gak ada? Nanti aku ambil kempo way. Oh, ekabat. Okay guys, kita orang pun dah nak makan. Tadi anak-anak dah makan dah. Dan kita dua je belum makan. Okay, sebelum makan kita baca doa dululah. Kita rehat dulu guys, ada azan. Stay tuned. Mana ambil perhatian? Tenggelam. Okey, mana mimik tadi? Nampak dia pilih. Nasi lah lah, baik tu. Bukal tu. Ke mata ya? Pakut manis. Oh, mah panjang mata. Cukup manis. Masakan dalam bulu memang betul-betul manis. Kami air... Tuh, air teh. Air mana? Dia mulut. Apa? Betul dia. Nah, aku nyium ning malam ni. Oh, God. Sedih mah. Oh, dah. Sama ikut. Betul. Kurang ada air ke apa? Manis ya, ikan fresh punya, baru mati. Ini dingin tadi. Bagaimana? Tidak boleh aku makan. Ini badak dia ajak kita makan guys. Dia mau mulut. Kamu sudah nak makan? Ha? Manis. Dia nak nama mulut dia yang mama nak makan. Tapi mau beli mana? Hei, cuman tu. Tak berapa. Makan, kau malak dah sekejap. Ni kena nyabak, kena makan. Okay guys, sampai sini saja video Mami Zia dan Papa Zia. Nanti jangan cuba, jangan cuba. Winner. So, jangan cuba guys. Betul-betul mantap. Betul-betul manis. Jangan cuba. Jangan tak cuba. Mami Zia tahan mulut, Mami Zia sakit. Jangan tak cuba resipi Mami Zia ni sebab dia betul-betul sedap. Dia boleh saya makan sebab Mami Zia
sakit mulut, jadi itulah dia cium kuat sangat. So ya, mula Mami Zia sakit ni. Okay, jangan lupa like, comment and subscribe Mami Zia. Bye bye. Salam sayang dari Mami Zia. Bye bye.